Sudah 11 hari berlalu sejak Taliban memasuki Kabul, ibu kota Afghanistan. Di situlah tempat tinggal keluarga Wahid. Adik-adik perempuannya di rumah sudah berfikir-fikir untuk membunuh diri sebagai jalan keluar daripada mimpi ngeri yang menanti mereka. Hidup sebagai pelarian jauh di Malaysia, Wahid merasakan tiada upaya untuknya berbuat apa-apa, tetapi dia tetap mahu melakukan sesuatu setelah melihat rentetan peristiwa yang berlaku di tanah airnya. Tidurnya tidak lena, hampir setiap masa dia memikirkan jalan untuk membawa keluarganya keluar daripada negara itu. Terus kekal di Afghanistan bukanlah satu pilihan, mereka orang Hazara, suku etnik ketiga terbesar negara tersebut dan sering menjadi sasaran Taliban. Pilihan yang ada buat keluarga Wahid cuma dua, tinggalkan Afghanistan sekarang atau membunuh diri sebelum menjadi mangsa Taliban. Saya tanya mak dan adik-adik perempuan saya apa yang akan mereka lakukan jika Taliban datang. Kedua-dua adik perempuan saya kata, mereka tak akan biar Taliban masuk ke rumah mereka, menggeledah rumah atau menyentuh tubuh mereka. Sebelum Taliban datang, mereka kata mereka akan racun diri sendiri dan membunuh diri, mereka akan bunuh diri sebelum Taliban serang rumah mereka, kata Wahid dalam temu bual dengan Malaysia Kini baru-baru ini. Wahid tidak menghalang niat itu selepas mendengar apa yang dikatakan adik-adiknya. Dengan keadaan yang terdesak sebegitu, dia bahkan setuju bahawa mungkin itulah satu-satunya jalan terbaik andai keluarganya tidak sempat melarikan diri. Semasa temu bual, mata Wahid bersinar ketika berulang kali memuji kebijaksanaan dua adik perempuannya yang pintar teknologi dan bercita-cita tinggi. Seorang sudah pun di universiti, sementara seorang lagi sedang belajar untuk diterima masuk ke universiti. Hatinya luluh selepas mendengar bahawa mereka kini berharap untuk mati sahaja atau tidak dilahirkan sebagai perempuan. Wahid kesal bagaimana kemarahan Taliban bukan sahaja meranapkan impian adik-adik perempuannya, tetapi juga impian ribuan lagi warga Afghanistan. Ini seperti mimpi hitam buat setiap warga Afghanistan. Taliban ibarat mimpi hitam yang saya harap cepat berakhir, katanya.